Halo, selamat datang di Dramus atau Vlog. Semoga kabar kalian luar biasa. Kali ini kita bahas apa ya? Ya, saya baru pulang kantor malam-malam lagi, tapi gak terlalu malam doang sih kayak kemarin. Jadi, gue bahas apa ya? Gue pulang malam-malam gini, banyak sih hal yang ditakutin saat pulang-pulang malam itu, yaitu begal. Why? Gua bahas begal. Soalnya di Bandung ini sekarang lagi rame-rame lagi begal. Dari beberapa berita, info di Instagram banyak menceritakan soal begal. Stuck gua kayaknya. Ya, sip. Baik lagi soal yang gue ceritain tadi, begal, ya emang banyak beritanya di Bandung lagi hits banget. Ya ada beberapa korban sih yang kena. Udah makan korban banyak sih sebenarnya di Bandung ini. Kalau ambil contoh kasusnya ya, temen gue aja ada pernah sampai di nyaris dibegal juga. Ya ada nih begal, tapi untungnya ya semua barang-barangnya dia itu aman gitu, nggak ada yang keambil gitu, tapi konsekuensinya ya palanya bocor. Tapi untung nggak sampai kenapa-napa sih. Jadi emang bahaya banget itu, apalagi kan sekarang lagi zaman-zamannya mau bulan puasa ya. Nggak tahu sih dengar cerita dari mana ya, katanya mau dekat-dekat pulang puasa itu kejahatan teh semakin banyak gitu, entah begal, jambret, nyopet kek. Saat-saat pulang puasa ini katanya ya, kata temen gua itu orang-orang pada melakukan kejahatan sih. Jadi katanya orang-orang itu, ya saya sorry sih, bukannya maksudnya untuk apa ngatain atau gimana ya, tapi kata ya, kata temen gua sih gitu. Ya, tapi sih ada tujuannya sih, mungkin karena kebutuhan atau mungkin gengsi, pengen kebutuhannya yang mewah-mewah gimana dengan cara yang instan, mungkin dengan cara dan nggak benar juga. Salah satunya begal itu. So, kok balik lagi ya? Mungkin ada penyebabnya sih, gara-gara bulan puasa kan banyak banyak kebutuhan, apalagi kan nanti diomong-omongin orang, udah tau teh gengsi Indonesia teh tinggi banget. So banyak orang-orang yang melakukan cara instan, cara cepat, dan caranya nggak bener juga, salah satunya begal. Dan bisa dilihat sih kalau misalnya kalian lihat berita-berita di Instagram atau di koran-koran ya, nggak tahu ya kalau koran saya taunya di Instagram, berita-berita info gitu, itu banyak banget loh beritanya, ada beberapa gitu, sampai ada yang palanya bocor, nggak tahu ya, saya kurang tahu ada korban meninggal nggak ya, tapi yang saya baca-baca sih kebanyakan sih ya luka, pala bocor, terus tiba-tiba motornya dirampas, hilang, dibacok lah, aduh itu serem banget. Jadi pas gua baca-baca infonya, nah kita juga pasti ada beberapa lah yang ada beberapa cara itu untuk menghindari atau setidaknya nggak usah jadi korban begal gitu, menghindari istilahnya. Yang pertama, kalau misalnya Anda pulang malam-malam ya dengan terpaksa gitu, ya usahakan sih ngebut aja gitu, sepi, jalan sepi, apalagi kayak saya kan sering lembur gitu tuh. Usahain teh mending ngebut aja gitu, kayak gua tadi gitu, yang gua ceritain soal naik red, kesenangan gua kalau jalannya sepi, yang paling enak itu ngebut gitu, mending ngebut aja, mending kalau misal, tapi juga lihat situasi, seperti yang gua ceritain juga di naik red, pas di video suka-suka dukanya jadi apa menjadi apa berkendara malam hari, tapi ya ya benar lihat situasi.
Misalnya kalau misalnya tiba-tiba ada yang mencurigakan, dikejar, mending langgar daripada ente yang meninggal. Ente yang kena begal gitu ya, motor dirampas, ente gak bisa pulang. Terus yang kedua itu, yang kedua justru ini kalau misalnya mau berhenti ya, ngecek HP segala macem ya, saat kendaraan motor, diusahain sih ya di tempat rame gitu, di warung-warung yang rame banget, jangan di tempat sepi. Kalau tempat sepi ya itu jadi sasaran empuk banget gitu buat begal, buat kerampas motor kalian gitu. Terus yang ketiga, usahain ya spion jangan cuma satu, pasang dua, soalnya begal ya. Suka ya kalau misalnya spionnya cuma satu, itu pasti ada celah gitu, cari celah yang gak pakai spion. Jadi kalau misalnya spion kita lengkap ya, even spion original, even spion racing, begal itu pasti mikir-mikir dua kali itu untuk membegalnya. Jadi tiba-tiba, oh ada mencurigakan, tiba-tiba kitanya lihat spion gitu. Ini mobil kayaknya mogok. Ya beneran mogok sih. Itu yang ketiga, pokoknya perlengkapan spion apapun itu harus lengkap semua, jangan ada yang kurang. Itu yang ketiga. Yang keempat, selalu fokus. Kalau misalnya anda berkendara sambil ngantuk gitu ya, itu udah jadi sasaran juga gitu. Sambil melamun mikirin mantan, ya itu juga jadi sasaran empuk juga. Kitanya lengah, udah dibacok, motor kita dirampas juga. Itu yang keempat. Yang kelima. Itu yang buat yang kelima sih gue saranin, bawa mobil aja kalau misalnya seandainya kalian orang kantoran gitu ya, pulang malam kayak saya itu, usahain bawa mobil aja. Kalau nggak punya bawa mobil ya ikutin cara keempat di atas gitu, gue yakin paling pecah kaca. Tapi tetap waspada juga kalau naik mobil gitu, soalnya kan banyak trik-triknya juga gitu untuk merampas mobil, juga ada triknya juga gitu, banyak macam-macam. Itu yang kelima. Yang keenam sih diusahain sih ya simpan nomor-nomor penting, nomor ambulan, nomor polisi, amit-amit kalau kejadian atau di sekitar anda juga kejadian ada begal gitu. Dan diusahain kalau ada kejadian seperti itu ya lebih baik ya lapor polisi. Yang terakhir sih ya jangan lupa aja sih berdoa, karena dengan berdoa itu kita pasti dilindungi kok dalam perjalanan. Oke sih, ini emang pastor ini macet banget. Masa sih gue masukin di video kemacetan ya, ngomongin begal tapi rame gitu. So intinya sih tetap waspada aja. Kadang tempat rame-rame aja ya, suka ada kejadian lah, penjabretan gitu. Dan itu kayaknya udah menjadi sasaran banget sih. Kalau tukang begal ya, jago nyelam-nyelip. Paling sih itu aja sih. Pokoknya saran gue aja, berdoa sebelum berkendara, cek-cek kelengkapan berkendara, cek mesin-mesin, rem, segala macem, masih bagus atau enggak, itu dicek, spion lengkap, pakai helm, safety, dan selalu waspada aja. Udah sih, gue mau konsentrasi dulu untuk menghindari kemacetan yang parah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Gehu. Gehu, entah kenapa, ya gue lagi ngidam Gehu sebenarnya. Selamat aspal bakar. Nah, itu benar.